Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update terbaru yang ada di Mobile Legends. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Sena Gaming. Oke teman-teman, mari kita ke inti videonya. Nah teman-teman, jadi pada hari ini untuk di Advanced Server ya, itu ada fitur terbaru ya teman-teman ya. Jadi nama fiturnya itu adalah fitur tim bang-bang ya teman-teman ya, dimana di fitur ini kita disuruh untuk membuat sebuah tim ya yang berjumlah 3 orang dari teman kita, bisa itu teman Mobile Legends kita atau teman yang dari Facebook kita atau akun media sosial kita yang bermain Mobile Legends juga ya. Jadi caranya simple saja teman-teman, tinggal kita klik tambah yang ada di bawah itu ya, lalu kita undang teman kita, dan apabila dia menerimanya maka dia menjadi bagian dalam tim kita ya teman-teman ya. Di sini ada 3 akun. Yang pertama itu akun kita, lalu kedua itu adalah akun teman kita ya. Nah, di sini untuk teman yang pertama itu sudah menerima invitan dari saya ya, teman-teman ya. Maka kita cari lagi satu orang yang untuk bergabung di dalam tim kita, teman-teman. Jadi tinggal kita invite saja ya, bisa kita yang menginvite atau dia yang menginvite ya, teman-teman ya. Jadi dalam setiap akun itu masing-masing ada tim tersendiri ya. Oke, di sini saya sudah menginvite satu orang lagi untuk melengkapi dari tim bang-bang saya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk tim saya sudah komplit, sudah berjumlah 3 orang. Dan untuk di bawah itu ada hadiah yang bisa kita klaim ya, teman-teman ya, yaitu hadiah yang berupa 100 tiket ya, bisa langsung kita klaim secara gratis, teman-teman, setelah kita melengkapi tim bang-bang kita. Jadi tim bang-bang ini untuk fitur kedepannya juga masih belum tahu ya teman-teman, apakah ada hadiah-hadiah lain ya yang bisa kita dapatkan setelah kita bermain secara bersama tim itu ya. Karena untuk sementara untuk fitur ini dia masih menyediakan hadiah gratis berupa tiket ya teman-teman. Oke, di sini ada peraturannya yang bisa kita lihat ya. Namun sejauh ini peraturan ini untuk cara kita menginvite dan diinvite oleh teman kita ya, atau cara-cara peraturan kita membuat sebuah tim bang-bang. Oke, bisa kita lihat untuk peraturan-peraturan yang ada di sini ya. Jadi kita juga bisa keluar atau masuk atau bertukar di tim lain ya teman-teman ya, di situ dibolehkan ya. Namun kalau kita sudah bergabung dalam suatu tim maka kita akan selalu tetap menjadi tim tersebut ya, sebelum kita keluar dari tim tersebut teman-teman. Dan di sini untuk tim saya itu sudah lengkap ya, sudah 3 orang dalam tim bang-bang saya. Jadi tinggal kita bermain bersama atau bermain dalam satu tim ya. Mungkin ini yang nanti dijadikan sebagai untuk kita menyelesaikan misi-misi event atau gimana ya teman-teman ya. Karena ini juga fitur baru yang baru hadir di Advanced Server teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk penjelasan dari fitur terbaru yang telah hadir di Advanced Server ya, dimana fitur itu namanya tim bang-bang. Kita membentuk tim bersama dengan dua orang teman kita ya, untuk bermain bersama di in game. Terima kasih teman-teman telah menonton videonya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye.